sama dua kluchils mau makan liwetan dengan perlengkapan yang gak kalah membuncah. Yuk, langsung aja lihat prosesnya. Ini dia nih, nasi liwet dengan isian cumi, ayam, dan lainnya. Pertama, nasi liwetnya ditaruh di atas daun kayak gini nih. Habis itu, di atasnya kasih tumis jantung pisang, daun singkong, cumi balado, cumi cabai hijau, ikan peda suwir, ikan cakalang suwir. Habis itu digulung dan dibakar deh. Aroma bakaran daun pisangnya mulai kecium nih. Nah, habis itu kita juga siapin pelengkapnya. Ada ayam panggang. Ayamnya diletakkan di atas pemanggang kayak gini, terus diolesin sama bumbu bakarannya biar makin nyahut. Dibolak-balik guys, dan diolesin lagi bumbunya biar semua sisinya endul. Nah, kalau udah, siap di plating deh. Ada nasi liwetnya, lalapan, dan ayam panggangnya. Tuh lihat, isian nasi liwetnya banyak banget guys. Ada lagi nih, cumi kecombrang. Tumis dulu nih bawang merahnya sampai harum. Terus masukin kecombrangnya, tumis. Baru deh masukin cuminya yang udah dipotong-potong. Tumis lagi. Wanginya kecombrang nonjol abis dan lagi guys. Biar makin sehat, kita tambahin cabe yang udah digiling. Aduk-aduk lagi, baru plating deh. Yuk, kita makan guys. Kembali lagi bersama Incen dan Ucup Hitung guys. Hari ini kita lagi makan di Kembang Awung Kelapa Gading guys. Kita belum makan, kasih dulu pantun dong. Kita jauh ke Teluk Naga. Cakep. Habis ke Teluk Naga, langsung ke Ciliwung. Kita datang bertiga. Ya pasti mau makan di resto Kembang Awung. Cakep. Wow. Ini ada nasi liwet ayam bakar porsi besar guys. Wow. Ini aromanya guys, begitu dibuka guys, tuh ngasih liwir na juara pisan. Wow. Kita unboxing guys. The way you walk, the way you talk. Ambiar. Wanginya nasi liwet dan aroma bakarannya keluar banget guys. Nah, ini ada ayamnya jangan lupa. Ayam bakar nih. Wuih. Guys, lihat. Wow. Yuk. Banget sih, enak banget tuh ayam. Bener, cobain dulu nasinya ya guys. Nasi liwetnya aku penasaran banget, ini wangi sekali guys teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jujur ya, di sini kejujuran aku bergejolak guys. Ini baru makan nasinya aja sama ayamnya, ini udah endol surendol, pakai lol gunak loh guys. Dia punya nasi tuh gurih banget guys, ini kencangan banget loh. Nah, sekarang aku cobain ayamnya ya. Guys, aroma bakaran dan rempahnya ngegelitik di mulut. Aduh Gusti, juara. Ini rasa ayamnya. Bener-bener dia tuh gak terlalu pedas karena mungkin akan makan sama ucuan pitung. Betul. Tapi ini ayamnya tuh gurih banget dan anak super banget. Duper lembut banget ya cumi. Apalagi cuminya, kenyal-kenyal, yummy. Yummy, endul ya. Endul. Celsius. Ini dia yang saya cari. Bismillahirrahmanirrahim. Suka banget. Makan. Duh, asyik banget rasanya. Nyo lihat guys. Tekstur ayamnya ini dia cenderung ke manis dan aku suka banget bumbunya. Bumbunya ini guys bener-bener merepet, mangpret, ngajepret karena letah ya. Enak banget nih guys. Gak bisa nih ayam, beneran langsung membludak di lidah aku. Guys, lihat. Ini ada cengkehnya juga. Dan ini aku suka banget guys. Nasi liwetnya juara banget. Dia teksturnya tuh kayak wangi banget dan lembut guys. Tapi ayamnya kalian wajib cobain karena ini salah satu ayam yang menurut aku ya terendul. Wow, gokil. I'm gonna take it off.
nih guys. Dan sekarang di depan kita nih ada apa nih? Ada jengkol. Suka jengkol nggak? Suka banget. Beneran? Wow. Yang kita wak-wak. Guys, sekarang kita cobain dulu jengkolnya guys. Endol, surendol apa enggak guys? Ini jengkol legit dan bumbunya pas banget guys. Mantep banget guys, jengkolnya enak loh. Apalagi pakai nasi liwetnya, jadi makin sedap. Gurih, pedes, bersatu, rame di mulut. Jengkolnya udah pas banget. Sekarang cobain dulu kita jambal petainya guys. Uy. Nih, wow. Jambal petainya. Ini konsepnya makannya emang diramas gitu guys. Lanjut lagi ke tumis jambal pete guys. Sekarang udah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar enak banget guys. Aduh, ngarui. Juara. Emang deh, ikan asin jambal sama pete itu emang jodoh banget ya. Guys, ini aku benar-benar I like ya. Enak kan, Cup? Enak banget. Gak berhenti-berhenti nih bocah tadi ngunyah mulu kalau ngomong-ngomong. Ngomong dong, Cup. Suka, demen. Demen banget. Ay, bener guys. Ini makannya dicampur gitu guys, diramesin. Rasanya tuh bener-bener juara banget. Parah. Dia jambalnya tuh gak terlalu asin. Enak banget, pas banget. Sampai hijaunya ada pete-petenya. Aja rojos di mulut. Sekarang, coba ini cuminya. Cumi apa? Cumi? Cumi mercon. Wow. Cobain dulu guys, bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikit aja. Enak-enak. Dia tuh ada rasa-rasa kecombrangnya sedikit. Dan pakai di, nih aku udah campur semuanya diramas ke nasi guys. Ngajelegur pisang. Wadidaw. Sekarang aku penasaran pakai sambelnya guys. Ini sambal terasi kayaknya. Coba ya, kancis dulu ya. Iya, kancis. Coba sambalnya ya. Biar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Udek-udek guys. Pedas. Pedas kancis. Wow, mesti dicoba nih. Cita itu sambalnya itu benar-benar kayak aku suka banget di sini guys. Dia tuh makanannya rasa ada rasa menuju-nuju ke manis-manis itu ada terus guys. Semua ini kenikmatan yang bikin lidah berguncang guys. Kenapa ya Cuk? Bisa banget ketepan Cuk. Pedas! Udah dibilang, tapi enak banget guys ya. Guys, yang kepo banget sama menu makanan hari ini, cus langsung aja cek Instagram kita @bikinlapertransTV ya. Banyak banget menu makanan membucah di sana. Jangan lupa di follow juga ya. Just like sunrise meets the sky. Ugaya kami, got the feeling that you can't get out. Ini iganya guys langsung berselancar begitu diseruput guys. Langsung kayak pengen langsung dikunyah, langsung agresif ke lambung aku guys.